Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rivano Channel Saputra. Kali ini gue kulineran lagi, tetap di episode Dasana Indah deket rumah gue. Ini langganan gue juga, soto mie khas Bogor. Bisa dilihat di belakang gue. Dan sekelilingnya juga ada jajanan makanan lainnya, kayak bubur ayam, soto tangkar, dan lain-lainnya. Tapi kali ini khusus buat di soto mie Bogor. Oke, gimana keseruannya? Let's go, kita lihat-lihat cara pembuatannya. Oke, bray, wapik bray. Gue videoin boleh ya? Iya boleh. Oke, okay, thank you bro. Kita gak usah ngomong ya? Hah? Itu ngomong? Nggak, gue cuma nanya-nanya aja. Kira-kira di sini udah berapa lama nih? Udah 7 tahun ya. 7 tahun ya? Usai. Ini tepatnya di, apa namanya? Gerbang Dasana Indah ya? Iya. Ini namanya Soto, apa, Soto Bogor Amir ya? Iya, viral nanti. Amin. Gue bantuin viral insya Allah. Oke, ini khasnya apa aja nih? Gawang baju. Mie kuning. Ada kol ya, sama bihun putih ya. Oh, itu ada campuran tomat, daging. Nah, ini langganan gue sih sebenarnya. Udah lama juga. Kita lihat pembuatannya, bray. Gue pesen 2 bungkus buat di rumah biasa. Nanti kita icip-icip di rumah gimana reviewnya. Pastinya enak, bro. Ini gue dengan Mang siapa nih namanya? Hah? Mang siapa? Dadan. Mang, oh Dadan, Mang Amir sendiri bukan ya? Enggak ini ya? Oh, Amir di pasar. Oh, main di pasar. Jualan apa dia di pasar? Nama Soto Mie Bogor. Oh gitu, iya. Wah, mantep. Lincah bray tangannya, lihat motongnya. Banyak selai ya? Ah, pakai seledri itu ya? Oke. Okay. Ini buat apa nih kuahnya ya? Wah, isinya apa aja tuh bumbunya? Garam. Doang. Penyedap rasa ya. Oh, ini dia bray kuahnya. Kuahnya mantep. Ngomong-ngomong, kalau sehari lakunya berapa porsi? Tergantung juga ya. Tergantung, cuma rata-rata lah. Rata-rata berapa? Ada 100 ya, 100. 100 porsi ya. Iya. Ngomong-ngomong, satu porsinya ini berapa harganya? 13. 13.000 ya. Bray, murah bray, cuma 13.000. Lo dapat daging sebanyak itu. Kalau sama nasi, tak ada lagi nasinya? Nasinya ada. Jadi kalau sama nasi? 15. 17. Oh, 17. Oke, 17.000 ya. Worth it lah, bray. Cukup terjangkau. Wah, ada tambahan jeruk. Sambalnya banyakin ya, biar pedes. Oke, ini doangnya ya. Siap. Kasih ya, bro ya. Ya. Bilang ini dong, bray. Wape, bray. Ini, bray. Wape, bray. Wape, bray. Sambil gini, wape, bray. Wape, bray. Oke, thank you. Oke, bray. Ini dia soto mie Bogor yang tadi gue beli. Kita buka aja.
isinya. Ada daging, ada tomat, ada risol, ada bihun. Kita tuang aja. Mantap nih kayaknya. Oke. Terus ini dia kuahnya. Kayaknya mangkoknya muat gak nih? Mudah-mudahan sih muat. Mana? Pakai gigi aja dah. Oke. Yap. Kita tuang ya, Bray. Panas. Waduh, kayaknya nggak muat nih. Penuhan, Bray. Kebanyakan kuahnya. Tapi nggak apa-apa. Paling enak nih kuahnya. Oke. Ini dia jeruknya. Yang tadi dikasih sama abangnya. Banyak. Sambal. Oh, nyari gunting. Oke. Kita tuang sambal ya, Bray. Mantap. Wah, muncrat kayaknya. Sorry. Ini sambalnya. Kita tuang, Bray. Wah, mantap. Jeruknya. Wah. Seger banget. Satu lagi, jadi tiga iris. Mantap. Oke, ini penampakannya. Mantep, Bray. Wape, Bray. So, kita langsung icip-icip rasanya. Oke, jangan lupa berdoa dulu. Mantep. Oke. Risolnya. Risolnya, Bray. Mantap. Kayaknya ada yang kurang, Bray. Ya. Lo tau kan, gue suka sama kecap. Sama kecap. Kita mantap. Lumayan pedes. Mantap. Cobain ya. Wape, Bray. Kalau kata orang Indonesia, makan kalau nggak kena nasi, belum makan katanya. Oke. Ini udah gue suapin, udah gue siapin nasinya. Pakai nasi ya, Bray. Wah,
Satu fry. Ini dia bikin segar. Nyala. Ini sih. Wape banget ini. Enak banget. Kuahnya seger banget, Bray. Habis. Enak banget kuahnya. Alhamdulillah. Oke, Bray, itu dari kita habis makan soto mie Bogor. Oke, satu hal yang pengen gue sampaikan adalah untuk baru-baru ini terjadinya apa namanya banjir di mana-mana, khususnya di rumah gue juga terkena imbasnya, yaitu kena banjir juga sampai masuk ke rumah. Jadi gue ucapin bagi yang terkena banjir, semoga tetap sabar, tetap apa namanya berdoa, semoga semuanya akan membaik, semoga cepat surut airnya dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Yang jelas kita semua prihatin akan keadaan ini. Jadi gue cuma bisa doain yang terbaik buat teman-teman di luar sana yang terkena musibah banjir. Ya Bray ya. Jadi semuanya semoga cepat ya, cepat membaik dan seperti biasalah. Oke Bray, itu aja keseruan kuliner kita. Tetap dukung channel ini untuk lebih baik. Tetap like, share, comment, and subscribe channel ini. So, sampai jumpa di keseruan kuliner khas Indonesia lainnya. Oke Bray, wapik Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.